Aduh, gimana ya? Apa, Pak? Bentar. Nah, ini dia. Ketemu. Yeay, akhirnya bisa jalan lagi. Sembilan lima. 96. 97. Ayo dikit lagi. Astagfirullah. Aduh. Ngantak. Masa harus ngulang lagi deh dari awal. Udah sebentar lagi udah mau nyampe 100. Udah sana. Gua aja. Harus ngulang lagi dari awal. Oke. Keren. Nusa, Rara, ya, Uma. Kalian udah bikin PR belum? Nusa udah selesai dari tadi kok, Uma. Kalau Rara gak ada PR, Uma. Alhamdulillah. Kalau siapin buku buat besok? Udah dong, udah Uma. Kalau kasih makan Anta? Hayo. Belum, Uma. Anta, makan yuk. Anta. Loh, kok ini ada di sini sih? Astagfirullah. Ra, lihat Anta enggak? Loh, bukannya tadi di luar sama Kanusa? Iya, tadi sama Kanusa, terus Kanusa surper. Astagfirullah. Sebentar lagi udah mau nyampe 100. Udah sana. Anta di mana ya, Ra? Rara kangen Anta. Nusa, Rara, maafin kita ya. Kita belum berhasil nemuin Anta. Abdul tahu. Beneran, Dul? Gimana, Dul? Belum tahu Anta di mana. Pasti Anta kabur gara-gara gak dikasih makan, kan? Abdul jahat. Abdul salah ngomong. Abdul gak salah ngomong kok. Salah satu penyebab Anta pergi bisa jadi karena kita lupa memberi makan. Mungkin kitanya juga yang lalai merawat Anta. Artinya kita jadi kurang bertanggung jawab. Maafin Nusa ya, Anta. Nusa udah nantarin kamu. Anta pulang dong. Nusa janji lebih tanggung jawab lagi. Anta pulang ya. Please, Anta ya.
Rara kangen sama suaranya Anta. Iya, kayak gitu. Hah? Dengar itu enggak? Aku dengar. Iya, iya. Itu kayak suaranya. Itu tuh Anta. Kan? Pada nyariin kamu tahu. Jangan pergi lagi ya. Iya, iya, iya. Maafin kita ya, Anta. Gimana, Anta? Enak? Nusa, pijitnya kurang kenceng. Iya, iya. Nah, gitu. Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Uma, kena kamu. Terus itu tuh, TV. Kalau gak ditonton ya dimatiin dong sayang. Bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Musa sih. Musa, kan kamu. Kok Rara? Bimbang. Berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Uma. Musa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Gimana Uma gak marah? Kemarin air di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir. Oke? Okay? Oke. Okay. Siapa takut? Banyakan. Tunggu ya. Nah, nih. Ya ampun, Nusa. Kok segitu sih? Nih, segini. Pas. Nusa, Rara. Yang mau maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara? Maksudnya gimana, Uma? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin Rara ya, Anta. Kesian. Makasih ya, Uma. Udah ngingetin kita. Insya Allah kita gak mau mubazir lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu, supaya gak mau mubazir, uang jajannya Uma kurangin ya. Hah? Tidak!
Sarung? Cek! Helm? Cek! Engine? Cek! Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready! Berangkat! Jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu benjol juga, Ra? Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam kayak patung. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu. Nafsunya pengen main terus. Jadi gak sholat kan? Oh iya, guru Rara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid. Gitu. Hah?
sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid, Ma. Masya Allah, Nusa. Ini kan udah maghrib. Yuk ke masjid, ke mal ngobrol. Aduh. Selesai, HP-nya dikembalikan lagi ya sayang. Iya, Uma. Assalamualaikum, Rara Lovers. Hari ini ada yang mau jalan-jalan loh. Beres. Kak Nusa, sini deh. Kenapa, Ra? Sebentar aja. Ya. Oh. Nah, gitu dong. Kak Nusa, cerita dong ke Rara Lovers. Oh. Kak Nusa mau kemana sih? Kak Nusa mau ikut karya wisata ke puncak, Ra. Oh, bawaannya banyak banget. Hah? Mau nginep ya? Yoi, soalnya acaranya 7 hari gitu deh. 7 hari? Emang di sana mau ngapain aja sih? Di sana itu bakalan ada... Hah? Jemputannya udah datang tuh, Ra. Bentar ya, guys. Uma, Nusa pamit dulu ya. Iya sayang, jangan lupa sholat ya. Iya Uma. Have fun ya. Iya Ra. Oh iya Ra, jangan lupa bantuin Uma ya. Pastilah. Jangan makan mulu. Bagus. Oh iya, satu lagi. Kalau mau jadi vlogger, bikin video yang kreatif dan bermanfaat ya Ra. Iya, udah. Ditungguin bisnya tuh. Iya. Aduh. Ayo. Dah Uma, dah Rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin video yang bermanfaat. Siapa takut? Siap ya. 1, 2, 3. Lah, kok? Ih, ayo. Wah. Waduh. Anta. Mandi dulu yuk. Aduh. Anta. Ngapain lagi ya Anta? Bantuin Uma dulu deh. Uma, Rara boleh bantuin gak? Masya Allah, makasih banyak ya sayang. Tapi Uma udah mau selesai nih. Oh gitu ya Uma. Uma, Rara bantuin buang ini aja ya Uma. Cangkang telurnya jangan dibuang dulu ya. Soalnya mau dipakai buat bikin pupuk tanaman. Emang cangkang telur bisa buat pupuk, Uma? Bisa, sayang. Cangkang telur mengandung banyak kalsium yang penting untuk tanaman. Bisa untuk menghambat hama, sampai dijadikan tempat menanam benih tanaman. Untuk dijadikan hiasan prakarya, juga bisa loh, Ra. Wah. Seperti hiasan foto, dan juga kolase gambar. Beneran, Uma? Masya Allah, keren ya, Uma. Telur sekecil ini manfaatnya banyak. Itulah ciptaan Allah, Ra. Sesuai takarannya. Sempurna, tidak ada yang sia-sia. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Untuk itu, kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu makanan, minuman, dan semuanya. Uma, Rara minta cangkang telurnya ya, terus pinjam HP-nya lagi. Waktunya kreasi Rara. Ya. Iya.
Iya dong. Rara tadi bikin video DIY membuat kolase dari cangkang telur. Nah gitu dong. Kalau bikin sesuatu pakai barang-barang bekas, kayak Kanusa. Siap Kanusa. Kanusa, Rara mau foto ini dulu ya. Yaudah. Kanusa lanjut dulu ya. Dadah Kanusa. Dadah. Iya.